أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Ayat 71 sampai 76 surah Taha. Sengaja baca undur semula 2-3 ayat sebab cerita ataupun kisah yang kita sedang baca hubungnya dengan ahli-ahli sihir yang apabila tunjuk sihir dia dihadapi Firaun untuk mengalahkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa guna tukar sebagai mukjizat. Maka tukar Nabi Musa tu jadi ular, jadi ular besar, lepas tu makan semua ular-ular kecil yang dibuat oleh ahli sihir yang sebahagian tafsir kata-katanya ahli sihir tu lebih kurang 70 orang. 70 orang mari duk beripung di hadapan Firaun, orang-orang hak hanalai belaka tu. Maka setelah ahli sihir yakinlah bahawa Nabi Musa adalah yang benar, pakat sujud belaka serta kecek wayak katanya, amanna bi rabbi Musa bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa, maknanya beriman kepada Allah. Lalu itulah Firaun pun tanya, nampak katanya balik aku habis ahli-ahli sihir masuk ahli Musa. Lalu itulah Firaun tanya, berkata Firaun berkata, ni saya ulas sekali lagi dah sebenarnya baca dah ayat ni. Patutkah kamu berimej kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Firaun yang tak janghalah. Walaupun dia mengaku katanya Nabi Musa tu dia ahli benar, ahli sihir adalah sihir sungguh. Oleh itu, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang. Ini yang nak hukum ahli-ahli sihir. Belum pada ni ahli sihir dia ahli Firaun. Tapi apabila tukar aku, tukar jadi balik habis ahli sihir masuk ahli Nabi Musa, Firaun nak hukumnya, nak igat puak-puak ni, nak tamak di batai tamar, lepas tu nak kerak kaki, nak kerak tangan. Dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar, maknanya kurma, dan demi sesungguhnya aku akan mengetahui, kamu akan mengetahui kelak siapa kah di antara kita yang lebih berat azab seksanya dan lebih kekal. Ini perkataan Firaun. Masya Allah, ahli sihir jawab macam mana?
Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata. Ini cerdiknya ahli sihir dan dia tahu bahawa Nabi Musa benar. Tak ada denok dah kepada Fir'aun. Sebab tahu katanya Fir'aun adalah orang yang kedebel, memihit pun. Tak terima alasan. Dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Ini ahli sihir pakat berimeh belaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakat kecek berhujah. Rakyat katanya, tak seterima alasan munghe Fir'aun. Kami nak berimeh kepada Allah. Hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan. Faqdi ma anta qad. Baca molek ni. Bacanya jangan bunyi dhuk. Faqdi ma anta qad. Berhenti dengan dhuk, jangan bunyi dhuk. Jangan bunyi qalqalah. Ini cara baca. Ya ada juga setengah-setengah orang baca faqdi ma anta qad. Dhuk jangan bunyi. Katuk kaki kemah. Antaqad. Berhenti situ. Nah. Hukumkanlah apa sahaja yang engkau hukumkan. Innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Ni ahli sihir rakyat katanya, kerana sesungguhnya engkau, hei Fir'aun, hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. Masya Allah. Ahli sihir ni reti. Reti sungguh-sungguh. Katanya, kalau menghukum sekadar dunia ni, sebab tu orang ada kuat imej dia. Kalaulah dia kena mati sekalipun, dia yakin katanya kalau tubuh dia kena mati, kena kelar, kena bakar, kena apa, sekadar dunia ni. Tapi roh dia hidup. Inilah kita orang Islam semua yakin bahawa setiap orang satu hari kena mati. Lepas tu mati, wallahu alam tu had tanda siap-siap dah. Mati dengan sebab gapo, kena gapo, tahu belaka ni, tak ada kena hurai banyak. Tapi hak pentingnya, jangan hidup penting sangat di badai, di dunia ni. Tak sepenting sangat. Badai manusia, dia kena klik kepada tanah. Hak pentingnya, ni. Ayat lepas pada ni. Gapa tu? Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Sesungguhnya kami telah berimeh kepada Tuhan kami. Masya Allah. Tengok. Ahli-ahli sihir, pakat kecek pensi yang dia ukan. Dulu, belum pada ni, puak dia jadi ahli sihir. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, rakyat di dalam tafsir, katanya, ahli sihir ni tekah tengah hari, puak dia jadi ahli sihir, tapi lepas pada tu, waktu malam, puak dia menjadi syuhada. Syuhada makna apa? Orang mati syahid. Ada sebahagian rakyat katanya, tengah hari duk jadi ahli sihir ni depan Fir'aun. Tapi malam mereka itu beribadat kepada Allah. Tengok. Berimeh dah. Amanna bi Rabbina. Kami berimeh kepada Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana. Supaya apa tu? Supaya diampunkannya kesalahan-kesalahan kami. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun ambil daripada ayat ni. Yang pertama sekali. Siapa-siapa yang biasa buat dosa besar masa dia duduk dalam kafe. Ha ni. Satu korani ni. Orang biasa buat dosa besar banyak masa dia duduk dalam kafe. Apabila dia masuk Islam, maka dengan sebab masuk Islam itulah menggugurkan semua dosa-dosa yang biasa dia buat dah. Tak ada kira. Nampeng semula. Ni yang pertama. Yang kedua, orang yang duduk dalam Islam dah. Biasa buat dosa besar, Allah Ta'ala buka peluang semua bagi orang itu bertaubat. Bertaubat serta dengan minta maaf. Ngaku Qurani dengan orang yang kita sakut buku dengan dia. Masya Allah. Lepas tu kan, selain daripada tu, kita kena basuh suci semua diri kita. Daripada dosa, maksiat, karut. Hak kita duk buat dengan anggota tubuh badan kita, tangan, kaki, perut, telinga, kemaluan, mulut, apa semua kena buat habis. Istighfar sama tobat sebanyak mungkin. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr.
Dan gapo lagi ni ahli-ahli sihir pakai duk kecek belaka. Dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya sebelum pada ni. Terjadi ahli sihir yang reti, ya tahu katanya Firaun adalah orang yang memaksakan manusia. Paksa manusia siapa kau? Kena we pandai sihir, kena lawan Musa we boleh. Masya-Allah. Gapo lagi? Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balas pahalanya. Kita pun sibih-sibih kena duduk dalam ayat ni. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Ni cerak-cerak dah kita kena duduk. Supaya we jadi neo diaukan. Kalau ahli sihir dulu yang kecek depan Firaun, dia katanya ia beriman kepada Allah untuk Allah apung dosa kesilapan dia, maka kita pun lagu tulah juga. Mari pula ayat yang ke-74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Masya Allah. Ni ahli-ahli sihir kecek tinggi yang Allah Ta'ala bubuh di dalam Quran nak menunjukkan bahawa mereka pehereti. Gapa tu? Sebenarnya. Gapa tu? Dalam pimpinan Ar-Rahman 890. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menegaskan kepada Firaun akan balas buruk yang akan menimpa orang-orang yang kafir pada hari akhirat kelak, dan balas baik yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Masya-Allah. Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang ia bersalah. Bersalah sebab apa tu? Dalam keadaan mati duduk dalam kesalahan. Masya-Allah, kita jangan jadi mujrim ni. Mujrim makna artinya acayakon. Orang yang banyak buat dosa tu mujrim. Mati tak ada nak tobat. Allah, ni kadib besar ni. Sebab tu kita hari-hari kena tobat. Ingat katanya Nabi raya, aku istighfar sehari-hari tak kurang pada 70 kali. Ada sebahagian hadis tak kurang pada 100 kali. Tu Nabi. Apatah lagi kita. Kita yang banyak dosa, sia-mala yang kita duk buat. Kalau kita tak minta ampun dosa, tak minta ampun supaya Allah ampun dosa kita. Tak bertaubat berarti katanya kita orang zalim. Sebab Allah ayat dalam Al-Quran, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Bukan? Siapa yang tak taubat, orang itu adalah orang zalim. Ha. Bermaknanya kita jangan jadi orang zalim kepada diri kita sendiri dengan sebab kita tak bertaubat. Inilah yang Allah ayat kata-kata orang-orang yang duduk dalam zamir Nabi Musa, iaitu nya ahli sihir. Dia kata kan, sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang ia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam yang ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Lagu mana? La yamutu fiha wa la yahya. Nak supo ayat ni dengar surah Subbihisma rabbikal a'la, yang Tuhan katanya thumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, nak supo? Macam mana? Ulama mai hidup tafsir katanya hidup tidak sebarang hidup, mati bukan sebarang mati. Ha, tengok. Nak kata hidup seni tak seni. Ceraklah hidup tak seni dalam neraka. Nak kata mati tak mati. Kena ada seksa. InsyaAllah, esok saya akan baca satu hadis. Yang Nabi raya, orang yang berimeh, ada imeh dalam hidup dia. Tapi bila dia mati, dia duduk dalam neraka, gapo nasib dia. Beza dengan orang yang tidak ada imeh langsung. Walaupun sikit. Duduk dia dalam neraka macam mana keadaan. Ani? La yamutu fiha wa la yahya. Iaitu gapo? Neraka Jahannam yang tidak ada mati di dalamnya dan tidak ada pula hidup. Allah. Dalam pimpinan Ar-Rahman, ia terjemah di bawah. Yakni ia menderita azab seksanya dan tidak hidup di situ dengan kehidupan yang senang. Tak apalah ni. Hak ni sebagai terjemah. Mari ayat, dua ayat lagi ni. Sebagai akhir. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila salihat. Dan sesiapa yang datang kepada
kepadanya, maknanya gi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedang ia berimej. Insya-Allah kita berimej belaka dah. Atas dunia kita berimej, mati dalam imej, duduk dalam kubur pun masih lagi imej, bakit di akhirat pun insya-Allah ada imej. Hak ni kita nak minta dengan Allah Taala sokmo, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wahai Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati yang baik, mati yang berimej. Jalan. Jangan kamu matikan kami dalam keadaan mati yang jahat. Su'ul khatimah. Nah. Insya-Allah. Maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darajatnya. Kan ni kita dengar. Nabi rakyat katanya, syurga ni masya-Allah, banyak tingkat. Setiap tingkat syurga perjalanan ni serupa dengan langit bumi. Nah, serupa dengan bumi dengan langit. Tinggi syurga telah chan. Patu duduk pula duduk sene. Banyak hadis-hadis yang Nabi royak hubungnya dengan syurga. Sebab itulah akhir sekali iaitu ayat yang apa? Bila kita tengok ayat yang ke-70 ni sebagai hurai ayat yang ke-75. Fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin. Allah. Iaitu syurga-syurga yang kekal. Dia terjemuh sini, syurga-syurga yang kekal. Sedangkan dalam syurga ni, di akhirat, ada banyak syurga dah. Syurga apa tu? Adnin. Al-Firdaus. Apa lagi? Banyak dah? Ha, banyak. Saya tanya, syurga banyak, neraka pun ada banyak juga. Sebagai maklumat kepada kita, khamru tu apa? Syurga adanya lapar. Neraka adanya berapa? Ada? Ada 7. Tak serupa dah. Ni khamru tu apa kepada kita? Neraka ada 7 pintu. Ada nama siap. Syurga juga ada nama tapi lapar. Tingkat dia, darajat dia. Yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat. Ini wadzalika jazaa'u man tazakka. Tazakka ni maknanya orang yang membersihkan diri dia. Sebab tu kita pun kena jadi bersih sokmo, bukan bersih zahir dengan kita mandi, guna sabun, campu, nak beruh gigi saja dak, bahkan batin kita, hati kita, roh kita, akal fikiran kita, hidup kita semua kena jadi cuci bersih. Insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang berimej di atas muka dunia dan akan menduduki syurga di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.